benda kita kena buat ialah kita tahu diri kita lagu mana. Jangan buat anak kita lebih daripada benda yang patut kita buat. Kita tak alim, kita kena jadi alim dulu baru bagi anak kita jadi alim. Kalau kita tak alim, kita bagi anak kita jadi alim, esok bila dia dah naik tingkat alim, dia nak buat satu tindakan, otak kita tak sama macam dia, kita akan bertengkar dengan dia. Lepas tu kita mak bapak tak reda pula dengan dia. Oi, jahanam mana? Ha. Apa Syafi'i buat balik? Imam Syafi'i buat balik banyak harta. Suruh dia balik, aku tak mau jumpa dia. Hak khodam ni dengar kena halau dengan mak. Pipi kat Imam Syafi'i balik. Imam Syafi'i, aku dah jumpa mak sama Imam Syafi'i. Apa mak aku kata? Maknanya apa? Imam Syafi'i pun kenal mak dia. Risau. Apa mak aku kata? Mak Imam Syafi'i suruh balik. Pasal buat balik banyak harta. Imam Syafi'i kata, tak apa. Panggil semua orang Mekah. Aku hadiahkan semua barang-barang ni. Semua hadiah. Hak tinggal kat dia apa? Lepas dia hadiah semua, hak tinggal kat dia apa? Unta yang bawa balik kitab sahaja. Khodam ni patah balik pergi jumpa dengan mak tu. Imam Syafi'i tak balik rumah. Khodam pergi jumpa dulu. Punya takut, punya hormat mak sampai tahap lagu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Khodam Imam Syafi'i. Ha? Apa Imam Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata dia nak balik dah. Apa yang dia bawa balik? Dia bawa balik kitab. Sekarang aku akan tunggu dia di hadapan pintu. Itu mak Imam Syafi'i. Orang mana? Palestin. Gaza. Power kan, kita tak dapat lah. Kena cita-cita. Kena cita-cita. Kalau tidak, Isra' Mi'raj tak akan bermanfaat pada kita kalau kita tak tanam lagu tu. Mulai malam ini, jom sama-sama kita dalam masjid ni. Nak keluar daripada masjid ni nanti, azam dalam diri kita. Kita nak kena ikut apa yang dibuat di Gaza, di Palestin, macam mana mereka tanam dalam diri anak mereka. Ada seorang khatib di Seksyen 27 Shah Alam. Tengah khutbah, saya duduk belakang sekali. Masa tu kami ada program. Kami lambat keluar daripada program, bergegas cari tempat, singgah Seksyen 27 Shah Alam. Tok khatib kata, saya sampai di Gaza. Tok Khatib tu kata, saya Allah, saya tak pernah sampai. Saya takut, dia kata, takut. Bukan semua orang boleh pergi. Dia mempunyai jiwa yang kental. Kawan-kawan kita tengah duk pergi dekat Gaza, tuan-tuan. Tengah duk pergi Gaza nak buat bantuan kemanusiaan ni. Tiba-tiba siren bunyi, weh-weh lagu tu. Pakat larilah masuk, menyorok bawah-bawah bangunan, bawah apa nama tempat yang dikorek. Ketak tuan-tuan. Sekali lagi bom jatuh. Padabum, padabum. Oi tuan-tuan. Saya tak berani lagi. Tak sampai jiwa saya lalu tu. Dia kata, saya sampai di Gaza. Ketika mana saya sampai di Gaza, saya dibawa jalan oleh orang yang bawa jalan orang-orang ni. Dia tanya dekat saya. Ni Tok Khatib abang. Ustaz, mau tak kami bawa ustaz pergi ke tempat? Setiap kali bom jatuh, tempat ni confirm kena. Radius dia tu, orang kalau kata orang tauk belah ni, dia pun kena. Tauk belah ni, dia kena juga. Tauk belah ni, dia kena juga. Ustaz nak pergi tempat tu? Dia kata, saya nak pergi. Dalam gambaran dia, dia kata, padang jarak, padang terkukur. Bila dia sampai, betul gambaran dia. Tempat tu memang tak ada apa. Padang jarak, padang hancur habis. Cumanya, gambaran dia tersasar. Sebab di tempat itu ada budak sedang bermain bola sepak. Terkejut dia. Dia pegang seorang budak Palestin ni. Dia tanya budak tu, "Hoi, hamba buat apa kat sini? Bukan tempat ni duk turun bom selalu ah?" Budak tu jawab, "Ammu, pakcik, kalau kami lari daripada kampung halaman kami, macam mana kami nak mati syahid?" Dengar jawapan tu, kalau saya, aku balik letak jawatan ustaz dah, tak jadi dah. Oh, lagu ni punya pemikiran tu kan? Macam ni punya duk main punya manusia. Kita nak letak dengan mereka ke tawanan kita. Baik. Habis cerita takat tu, sekarang saya nampak, tuan-tuan dah boleh, dah nampak gambaran sikit.